Bom perencanaan Rusia dianggap sebagai ancaman serius bagi Ukraina. Pasalnya, amunisi tersebut dapat mencapai sejumlah besar sasaran, padahal biaya yang harus digelontorkan untuk pengoperasiannya murah. Seorang analis militer Ukraina, Alexander Kovalenko, menyebut bom perencanaan dijatuhkan oleh pesawat di luar jangkauan pertahanan udara Ukraina. Bom perencanaan itu sendiri memiliki banyak keuntungan, mulai dari pembuatannya yang relatif murah dan merupakan senjata fantasi yang cukup cerdik. Dengan amunisi ini, Rusia dapat mencapai sejumlah besar sasaran dengan biaya yang relatif kecil. Meski demikian, senjata itu bisa menimbulkan banyak kerusakan pada musuh mereka. Oleh karena itu, senjata tersebut menjadi ancaman bagi Ukraina.